Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anakku semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Ustazah Umi akan menyampaikan tentang kontrak belajar selama pembelajaran di rumah. Berikut kontrak belajarnya ya. Berikut kontrak belajar pembelajaran online. Yang pertama, jangan lupa sebelum beraktivitas kita berdoa terlebih dahulu. Yang kedua, memakai pakaian sopan. Yang ketiga, mengikuti pembelajaran online dengan tertib. Keempat, mendengarkan penjelasan dari ustadz atau ustazah. Kelima, bertanya jika sudah dipersilakan. Keenam, mengumpulkan tugas tepat waktu. Yang terakhir, ketujuh, mendengarkan perkataan ayah bunda. Tetap semangat anak-anakku semua. Jangan lupa berdoa, beribadah, dan belajar di rumah ya. Sudah disimak apa saja kontrak belajarnya. Diingat ya, jangan sampai lupa. Tetap semangat, jangan lupa berdoa, beribadah, belajar di rumah. Ustazah Umi ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.